Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pakar Tata Kota Nirwono Yoga, uh, Mas Nirwono Yoga, ini uh, Ami, ini kan nggak kebayang ya kan katanya tubuh kita itu terdiri dari paling banyak adalah, ya, paling banyak uh, air. adalah air gitu, artinya ya. ini jadi adalah 60%. sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sesuatu yang sangat krusial dan ya tadi seperti yang Rudy sampaikan kalau misalnya ketersediaan air itu juga air bersih ya utamanya hmm. itu tidak tidak cukup. ada ataupun tidak cukup ya. itu kan juga bencana. Ya, bukan bencana. Betul, ini jadi... bencana. ...kota ini harus dilihat sebagai... ...seperti organisme hidup ya sebenarnya... ...di mana dia membutuhkan dua hal... ...udara dan air, air sebenarnya... No, ...karena itulah kenapa... Kita bicara pentingnya ruang terbuka hijau. Karena kan fungsinya dia sebagai paru-paru kota. Tapi pada saat bersamaan juga bagaimana kota itu menampung air sehingga airnya itu bisa digunakan oleh uh, kota tersebut. Prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya, tapi itu langsung ya. teringatnya langsung. Kalau udara, aduh ada kebakaran, ada asap dari kebakaran hutan. Ya. Kalau kemudian air ya ada masalah dengan ketersediaan air bersih. Ya, betul. Nah konteks hmm. yang ini sebenarnya yang bisa saya informasikan bahwa pertama ya. Yang harus dihitung dengan pasti adalah sumber-sumber air dari mana saja yang akan digunakan dalam hal membangun ibu kota tadi. Mm. Dalam paparan itu saya melihat ada tiga yang diusulkan ya. Yang pertama adalah dari sungai, karena kotanya... Dan itu delta sungai. Betul, delta sungai. Dan itu berarti kan ada keberadaan sungai yang perlu diolah dulu mm. untuk dijadikan bahan baku. Tapi mm. keberadaan sungai ini yang kami khawatirkan adalah sumber air dari sungai itu ada di hutan. Okay. Sementara ada tiga ancaman juga yang selama ini mengancam keberadaan hutan di Kalimantan, yaitu satu, penebangan liar yang masih berlangsung sampai dengan sekarang dan tidak terkendali, tidak terkendali ini; kedua adalah pro, apa, pertambangan yang masih besar di, di Kalimantan dan yang ketiga adalah perkebunan kelapa sawit. Data terakhir yang kami terima, luas tutupan hutan di Kalimantan sekarang hanya 8, 58 persen. 58 Tahun 2019. Dan itu kan terus Dan itu diperkirakan oleh Bapak Nas tahun 2024 itu justru turun 10 persen untuk pertanian dan perkebunan. Jadi bukannya okay. bertambah, tapi ada kecenderungan penurunan luasan dari keberadaan hutan. Dan nah, kecenderungan okay. turunnya itu masih terus berlanjut? Masih berlanjut. Jadi okay. ini yang jadi pertanyaan, kalau kita bangun Ibu Kota sudah pasti nanti pengurangan lagi luasan lahan. Padahal hmm. tadi sungai tadi sangat tergantung dengan sumber mata air yang ada di... Hutan. Okay. Jadi PR-nya itu yang pertama. Mm -hmm. okay. Kemudian yang kedua, yang juga jadi pertimbangan, air tanah yang ada di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur dan lokasi terdekat ini harus dipastikan apakah airnya dari lahan gambut atau benar-benar air tanah yang masih bisa digunakan. Oke. Okay. Karena sebagian Mertinya... besar harus diakui air tanah di dalam wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur ini bukan air yang siap pakai seperti kita pakai pompa. Mm. Gitu. Jadi dengan demikian harus ada proses lagi. Yang ketiga. Lokasi ini kan kalau dihitung-hitung ya tidak terlalu jauh dari laut sebenarnya ya kalau kita mau tarik kalau gitu. Kalau kita mau hmm. e, menyuling air laut? Betul, otomatis sumber baku yang akan dipergunakan juga ada kemungkinan dari air laut oh. tadi. Okay. Ya, di samping tentunya nanti pada akhirnya kota tadi harus mampu seperti dilakukan oleh Singapura mengolah air yang digunakan oleh warga untuk diolah dijadikan kebutuhan air baku. Oh, artinya Betul. yang biasa yang sudah kita pakai ya. terus ditampung, ditampung, ditampung diolah, diolah lagi, diolah lagi. Diolah lagi bisa dipakai untuk menyiram, untuk okay. membersihkan, Tapi untuk Tapi itu kan sebenarnya bagian itu dari untuk smart minum ya. city ya. kan? Ketanya. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk uh, smart city kalau Betul. misalnya kita bicara Betul. Uh, soal prinsip. Jadi cara cerdasnya kita cara menyiasati cerdasnya. bagaimana keterbatasan air. Bisa yang penting sih sebenarnya hitung-hitungannya harus benar dulu iya, jangan betul. sampai, karena persoalannya kan e, ketika e, berkaca dari Jakarta yang cuma diperkirakan untuk beberapa banyak Kitaran, penduduk ya. terus ya. kemudian ternyata karena hitung-hitungannya tidak diikuti atau tidak hmm. tepat ya. Betul, jadi okay. itu sebenarnya yang kita khawatirkan, salah satunya adalah kalau tidak perhitungannya tidak tepat justru bencana yang kita bicarakan tadi nanti akan terjadi lagi di mungkin 5-10 tahun kemudian saat kota itu dihuni hmm. kota tadi mengalami krisis air dan okay. ini sebenarnya hampir sebagian besar kota-kota di dunia kan juga salah satu utamanya Oke. masalahnya di air. Oke intinya kan sebetulnya gini, ini kita akan membangun sebuah kota yang modern ya. dan lestari sebetulnya betul, kan betul, ya. dan smartnya itu mudah-mudahan memang bisa mewujudkan kota yang modern dan lestarinya betul. bukan cuma buat lima tahun sebetulnya ya, betul. kan. Iya betul. itu cara dimulai dari cara berpikir hmm. okay. Bukan selama ini pemahaman smart city yang ditampilkan itu justru pada akhir ya? okay. dengan tampilan namanya kotanya nanti ada artifisial kemudian ada teknologi canggih lagi di situ okay, gitu ya. Nah, itu secara fisik, tetapi yang perlu dipahami bahwa cerdas yang kita maksud itu justru dimulai dari awal bagaimana dimulai dari perencanaan perencanaannya, oh, cara iya. memikirkannya, jangan memikirkan bangunnya ini, jangan sampai memindahkan masalah ke ibu iya. kota baru nanti habis itu minta ganti ibu kota lagi. Iya. Betul. Nah jadi gini, <laughs> ini, ini saya pengen bilang gini, ini smart itu kan smart city kebanyakan itu bercerita tentang teknologi iya. wifi dan segala macam. Betul, betul. Jangan sampai setelah lima tahun dihuni. Wifi-nya banyak dipakai sama orang dengan smartphone untuk bilang, tolong saya pengen pindah dari sini. <laughs> <laughs> Oke, okay, ya. terima kasih ya. Mas Nirwono. Ya. Yoga sudah hadir bersama terima kami sama di Lansok.